Truk tronton pengangkut tanah terguling dan menimpa pengendara sepeda motor dan pagar rumah anggota Dewan Kabupaten di Jalan Raya Legok, Kabupaten Tangerang, Banten. Pemirsa, inilah video amatir yang memperlihatkan seorang pengendara motor meminta pertolongan warga akibat terjepit dan terlindas ban truk. Truk bermuatan tanah ini terguling dan menimpa pengendara motor serta pagar rumah salah satu anggota dewan di Kabupaten Tangerang hingga roboh. Warga pun berupaya untuk menyelamatkan dan mengevakuasi korban yang terjepit dan terlindas ban truk bermuatan tanah dengan mendatangkan alat berat. Usai dievakuasi, korban dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Mobil duta berduka.